hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah takdirkan kita bertemu kembali dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah wasalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kajian malam ini kita baca Shahih Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh panjenenganing Abu Malik Kamal bin Said Salim. Jadi Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim menulis Shahih Fiqhus Sunnah 4 jilid. Sedangkan yang kita baca ini jilid yang pertama halaman 1203 tentang masalah takziah. Ini penting ya. Kemarin sudah kita baca belum takziah? Belum ya, sekarang kita baca takziah. Takziah itu halaman 1023. 1023 bagian paling atas kanan, iya kanan paling atas. Disunnahkan bagi kaum muslimin, nah kulon jenengan kan termasuk muslim, laki-laki maupun perempuan untuk bertakziah kepada keluarga mayit dengan tujuan menghibur. Ini tujuannya ya. Cek gak nemen-nemen susah gitu. Tapi kadang-kadang kita gak sadar takziah itu tidak apa ya, meredakan kesusahan kesedihannya enggak, tapi malah membebani. Ini jangan sampai ya. Jangan sampai. Kadang-kadang di kita itu terbalik itu loh. Jangan. Nanti inti maksudul azam, tujuan dari takziah itu sendiri adalah menghibur keluarga mayit. Jangan sampai keluarga mayit itu kalut dalam kesedihan, jangan. Jadi jangan sampai kita malah membebani mereka. Jadi ya, intinya itu takziah itu menghibur. Cuman juga harus kita perhatikan menghiburnya itu sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai melanggar syariat Islam. Contoh laki yang ditakziah ini rondo, suaminya meninggal. Ini kadang-kadang melanggar syariat kadang-kadang. Atau sebaliknya. Makanya inti dari tujuan takziah itu adalah menghibur, menasihati agar ridho dan sabar terhadap musibah yang menimpanya. Hal ini disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dicontohkan ya. Jadi karena Rasul itu sebetulnya tidak berhak membuat syariat, bukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditugasi tidak untuk membuat syariat, tapi mencontohkan syariat-syariat yang telah Allah tetapkan. Coba ya, ben gak salah paham. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditugasi Allah untuk mencontohkan mengamalkan syariat, tidak membuat syariat. Jadi syariat Islam ini mutlak milik Allah. Ya. Dan yang berhak menetapkan syariat itu hanya Allah. Prosesnya agar kita tahu, diutuslah seorang nabi yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencontohkan syariat-syariat itu. Gimana bisa dipahami? Nah, cara memahaminya
Ini mustahil ya, kita itu membaca Quran sendiri, membaca hadis sendiri, memahami ini mustahil ya. Sangat-sangat mustahil. Karena saat kita membaca Al-Quran, ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran itu sendiri, ini kita masih dibutuhkan dengan nahwu sorok kita, mantek balaghah kita. Harus didukung dengan ilmu namanya usulul fikih. Masih didukung macam-macam itu masian. Nah, sementara kita nahwu sorok saja masih belum gitu. Padahal sebenarnya nahwu sorok dibelajari satu bulan itu selesai sebetulnya. Cuman di kita kadang-kadang wis takut dengan bayangan, takut dengan sulitnya itu loh. Padahal nahwu sorok itu kan ilmu yang mudah ya. Sama dengan hitung-hitungan yang kulon jenengan. Nek siji tambah siji mesti loro. Kan hanya seperti itu. Kan itu ilmu pasti kan namanya. Jadi Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipahami dengan terjemahnya atau tidak bisa. Belum cukup. Apalagi kita kalau sudah ngomong takziah ya. Ini kadang-kadang kita hidup di tengah-tengah masyarakat wong Jawa. Yeah. Ini karena tradisi kejawennya ini kadang-kadang kita enggak bisa membedakan mana yang tradisi dan mana yang syar'i, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Ya ini kadang-kadang kita itu terus katut ae. Wah. Wong sing mimpin niku seorang kiai haji. Umpamane serbane dik gawedi dianggep nek mesti bener belum tentu ya. Kalau ukur benar dan tidak itu bukan pakaian. Bukan orangnya bukan. Kalau ukur kebenaran itu dalil yang digunakan. Ini mumpung ada anak-anak mahasiswa ya. Anak-anak iki jeng penak diomongno anak-anak apa mas-mas mahasiswa apa sebutane biasane. Teman-teman mahasiswa ngene ya sing penak ya. Ini ada berapa orang ini? 8. Sampai berapa di sini yang ada? Teman-teman mahasiswa? Hah? Yang di lingkungan kita ini, di masjid ini 21. Nah sekarang di mana saja tugas yang lain? Oh alhamdulillah. Ini tolong ya nanti disampaikan. Jadi ini sengaja inti dari takziah sudah kita sampaikan. Tapi takziah kita ini kita kadang-kadang sulit membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang sesuai dengan wahyu dan mana yang hanya sebatas sesuai dengan hawa nafsu. Ini kadang-kadang kita enggak bisa membedakan. Coba dibuka surah As-Su'ara. Surah As-Su'ara ayat 213. 213 surah As-Su'ara itu surah yang ke-26 kalau tidak salah. Ini tugasnya mahasiswa menyampaikan masalahnya ya. Ketemu? Kalau ketemu tolong dibaca. 213. Monggo. Maka janganlah kamu menyembah Tuhan selain Allah. Nanti kamu termasuk orang-orang yang dihina. Ya, jadi ketoke salat nang masjid, ketoke zakat, ketoke puasa, ketoke wis haji. Tapi kalau kita beribadah, berdoa di samping memohon Allah masih ada permintaannya kepada yang selain Allah. Paham jenengan? Ini sangat penting sekali ya, lebih-lebih ini bulan Muharram. Bulan apa ini? Aja ngomong suruh ta.
Monggo saya Islam kok panggah ngomong surah ae. Lah iya, ini lho. Lagi ngomongnya wis salah sampean. Makanya itu tadi ayatnya ya, surah As-Su'ara, wala tad'u ma'allahi ilahan akhara wa takuna minal mu'adzabin. Kalau sampai sampean ini berdoa memohon kepada Allah kok sekober-kobere melok-melok acara nenggone perapatan, kadang nang embong, kadang nenggone pos kampling, terus ana sego, segone dibentuk. Oh, enak tau ana salam tumpeng iki. Hah? Ini syariat siapa ini? Ayo kita lihat ya. Biasanya wis tumpeng itu terus ana ayamnya sing dimasak wutuh. Nggih mboten? Jenenge ingkung. Ayo kita runut sebentar. Iki mumpung ana kanca-kanca mahasiswa, mahasiswi. Tolong perhatikan baik-baik, nanti kamu pulang ini kewajiban sampean menyampaikan kepada keluarga, kepada masyarakat sampean. Ya. Kepada tetangga, terutama kepada keluarga terdekat, ayatnya jelas. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara wa takuna minal mu'adzabin. Wala tad'u lan aja ndedonga nira kabeh, aja ibadah nira kabeh ma'allahi sartane ibadah menyang Allah Subhanahu wa taala ilahan ing sesembahan akhara kang liya. Aku tak ngomong dari sisi ingkung nyatoke ya. Aku gak ngomong sego kuningi guru. Oh gak cek guru ngomong liyane baru ngomong ingkungnya saja. Yang ada kaitannya wala tad'u ma'allahi ilahan akhara wa takuna minal mu'adzabin. Surah apa tadi? As-Su'ara ayat berapa? Iki mahasiswanya gak ngerti nyekel Quran ta? Ada yang pegang sudah? Alhamdulillah. Ayo kita perhatikan sama-sama ya. Ingkung. Jenengan kenal jenengan ning Raja Batara Karang. Nek jara Jawa ning Bathara Karang. Ingat. Bathara Karang itu adalah kerajaan besar saat itu. Cuman sudah menganut Hindu Dharma. Jadi mudeng ini. Tapi kadang-kadang menungso gak kelum belajar sih ngono-ngono iku lho. Padahal subhanallah ini sangat berbahaya kalau kita gak tahu sejarah itu. Wes Bathara Karang. Karena mereka menganut ajaran Hindu Dharma. Kulo jenengan Islam napa Hindu? Kulo kalian jenengan kan berbicara Islam, maka jangan sampai kecampuran akidah orang-orang yang di luar Islam. Kalau waktunya cukup, mudah-mudahan nanti kita tahu juga sebetulnya kita itu siapa. Kita itu adalah mayoritas orang Jawa. Nenek moyang kita itu siapa? Ya wong Jawa kuno. Padahal orang Jawa sendiri akidahnya luar biasa loh ya. Dengan Islam agama yang sekarang kita peluk itu wih, hampir sama. Nanti kalau waktunya cukup itu mestinya kita tidak hanya ngomong Bathara Karang tok enggak. Tapi kita mestinya harus ngomong Wali Songo yang pertama kali diutus sebagai periode Wali Songo pertama. Walaupun sebelumnya sudah banyak wali yang dikirim ke tanah Jawa, tapi mengapa akhirnya kok hanya 9 wali yang dikenal? Sekarang belum ngomong itu, baru ngomong ingkung. Semuanya pernah tahu ya ingkung ya? Ingkung itu karena Raja Bathara Karang ini ikut menganut agama Hindu Dharma,
di dalam syariatnya Hindu Dharma yang diikuti oleh panjenengan yang Bathara Karang itu istilahnya di kita ada husnul khotimah. Husnul khotimah di kita sangat simpel dan mudah sekali. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Ini Allah sendiri yang pesan ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, konsep dalam syariat Islam, Allah firmankan, Allah wahyukan kepada Rasul, Rasul sabdakan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orangnya yang akhir ucapannya mengucap kalimat la ilaha illallah dipastikan masuk surga. Saya menerjemahkan begitu karena kalimatnya pakai dakhalal jannah, pakai fi'il madhi. Dakhala, dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhaltu, dakhalna. Pakai kalimat dakhala. Ini kalau kita lihat dari nahwunya dipastikan masuk surga. Pokok akhir ucapan yang diucapkan ini la ilaha illallah masuk surga. Coba sekarang ayo kita menengok akidahnya Bathara Karang. Syariatnya Bathara Karang. Coba mungkin sudah ada yang pernah baca itu buku Bathara Karang? Hey, sudah ada yang pernah? Nanti jenengan buka ngene Mbah Google ya. Kalau ada kesempatan jenengan beli bukunya. Beli online kan gampang sekarang, jenengan lacak ke sana. Tulis dulu Bathara Karang. Nanti supaya mungkin di masjid ini ada purpose-nya juga itu. Cek ini faham karo jenenge ingkung gitu. Menurut keyakinan mereka tidak bisa husnul khotimah. Tidak bisa sempurna. Bahasa syariat mereka tidak bisa mukso. Apa muksoe? Dikhawatirkan enggak mukso, engko rohnya gentayangan, akhirnya jadi pocong, jadi wewe gombel, tekok nang omah, cari jaluk kiriman dungo, senajan wacan. Itu bukan keyakinan kita loh, na'udzubillah ya. Saben malam Jum'ah, ahli kubur. Itu kayak belangkrah apa, bukan syariat Islam. Gimana? Sudah? Di dalam Hindu Dharma, keyakinannya itu bisa mukso kalau di akhir atau di masa tuanya ini mau minum minuman khamr, minum arak. Saiki mereka wakeh pirang-pirang pabrik ya bermunculan. Bahkan hampir saja dilegalkan. Atau mungkin ada daerah yang sudah sekarang dilegalkan. Secara nasional sudah akan dilegalkan. Itu ternyata berkaitan dengan syariat Bathara Karang. Jadi nek kepin mukso mabuk sampai nyungsep dengan harapan bisa mukso. Mati bisa sempurna, bisa menghadap Sah yang Maha Kuasa, Dat Kang Maha Kuwasa. Ternyata Bathara Karang ini sampai nyungsep tidak bisa mukso. Akhirnya ditingkatkan syariat mereka, syariat dia itu harus menzinai perempuan yang perawan sebanyak-banyaknya. Dan itu dilakukan sampai remek ternyata tidak bisa mukso. Nah, ya. Kemudian marahlah Bathara Karang. Marahnya Bathara Karang, perempuan perawan yang sudah dizinai itu dipanggang dadi ingkung itu tadi. Jadi ini bukan madhabnya Imam Syafi'i, bukan ya.
Ini madhabnya Bathara Karang. Tidak bermadhab kepada Imam Syafi'i tapi bermadhab kepada Bathara Karang. Gimana? Bisa dipahami? Lah nek sampai awake dhewe ana ingkung terus ana sesepuh utawa apa ya? Tokoe nang kono nggone tumpeng terus dionekke. Derek kasumerapono menika sekul suci ulam sari kagem caos dahar dateng danyang kaum bau reksa. Satukum desa wono salam desa sumber. Iku lho gek syariate sapa? Coba dicari dulu dari Al-Qur'an. Kalau kita ingin selamat, mestinya Qur'an ini harus betul-betul kita pahami. Hadisnya bagaimana Rasul contohkan. Dadak sing ngujuke ngomong ngono lah kok amin. Iki lho gek piye arepe iki lho. Kalau permohonannya sudah kepada danyang, tidak kepada Allah, itu syirik besar. Terus bundi saged dipahami? Terus danyang iki jane apa terdanyang iki? Orang pertama? Iya ta? Ana dalile ta ngomong ngene iku? Oh, menurut cerita. Ya, tadi makanya mudah-mudahan nanti ada yang berusaha untuk mendapatkan buku itu ya. Mendapatkan buku itu biar kita nanti kita itu gak gampang ditegur karo menungso sing gak punya ilmu. Jadi kita nanti punya pegangan sehingga kita tahu. Sebelum Wali Songo ini datang ke tanah Jawa, ini sudah banyak bahkan sebagian cerita itu sahabat-sahabat sudah ada yang masuk bumi Nusantara ini. Ini bukti-buktinya itu ada ya untuk di Aceh, untuk di Palembang, untuk di Medan, untuk di Sumatera. Ini kan sampai di Makassar sana, Sulawesi itu kan ada. Rono maneh ana jenenge Manila. Manila dulu itu kan sang para wali, para orang-orang yang mendakwahkan Islam karena sana itu sudah bagus Islamnya, terus ibu kotanya dengan nenek moyang kita yang dari Timur Tengah, beliau mengatakan dijenengno Fi Amanila. Berhubung berubah menjadi Nasrani, terus digeser jenenge dadi Manila. Lha iki arek nem-nem piye iki amprih bali maneh yang Manila menjadi Amanila. Ya, bukune didelok. Aku hanya akan ngomong tentang masalah sing babat tanah Jawa. Sopo iki? Apakah nenek moyang kita? Insya Allah iya. Terus nenek moyang kita itu siapa? Ya wong Jawa. Akhir-akhir cuman rada ono blasteran. Karena itu danyang. Terus danyang ini jane sapa to? Danyang itu sebetulnya kan Sabdo Palon itu kan, atau disebut dengan Ki Semar. Ki Semar duwe temen namanya Ki Togok. Ini kan, lah saat para wali sebelum Wali Sembilan itu dikirim ke Nusantara masuk, cuman giliran di tanah Jawa ini mental. Bahkan banyak yang dibunuh para pejuang para wali sebelum Wali Sembilan. Itu ternyata Sabdo Palon yang dulu disebut dengan Ki Semar itu topo nunggone Gunung Merbabu, ono ta Gunung Merbabu. Itu selama 8.000 tahun. Kemudian pindah nanggone di punjernya tanah Jawa. Di situ ada namanya Gunung Tidar. Di mana Gunung Tidar itu?
Lah, di puncaknya Magelang itulah yang kemudian karena para pejuang dari Timur Tengah ini selalu gagal, yang nggawa ajaran wewarah suci, syariat saking Dat Kang Maha Suci alias Islam, ini kan selalu gagal. Karena selalu gagal, Sultan Muhammad pertama yang ada di Turki, Utsmani, itu munajat kehadirat Allah. Apa istilah munajat itu? Mendekatkan diri kepada Allah, namanya taqarruban ilallah. Dia itu sholat hajat karena sekian para wali yang dikirim ke Nusantara, giliran di tanah Jawa, ini banyak yang meninggal. Akhirnya ilham dari Allah, petunjuk dari Allah, cara bahasa Jawa ini apa ya ilhamnya? Wisik. Itu Allah berikan, ternyata diperintah khusus tanah Jawa dikongkon ngirim sejumlah 9 wali. Ini hasil dari munajatnya Sultan Muhammad yang pertama. Kalau saya mau Sultan Muhammad pertama ya Muhammad Al-Fatih. Saya memahaminya begitu. Karena beliau yang meluluh lantakkan Turki sehingga dikuasai oleh Islam. Sebetulnya Al-Fatih ini sudah ingin munajat kepada Allah, berhenti dari sang raja, tapi dengan penasehatnya tetap disuruh memimpin Turki Utsmani sampai wafat. Dikirimlah kemudian 9 wali songo, untuk Jawa Timur 3 orang wali, Jawa Tengah 3 orang wali, Jawa Barat 3 orang wali, maka terkenallah dengan sebutan wali songo. Kemudian diutus wali pertama yang dikirim ke sini, maksudnya sejumlah wali 9 itu, periode wali 9 pertama, beliau bernama Syekh Subakir. Ini ada yang dari Blitar enggak? Teman-teman mahasiswa. Ada yang dari Blitar enggak? Teman-teman mahasiswi. Enggak ada. Maksud saya, di Blitar sana itu ada Candi Penataran. Lah Syekh Subakir itu punya petilasan di dekatnya Candi Penataran. Di desa Penataran itu. Tapi itu bukan makamnya. Tapi itu adalah petilasannya. Syekh Subakir mengkaji karena 9 wali songo yang dikirim ke tanah Jawa ini adalah berbagai macam keahliannya masing-masing. Yang ditugas, yang ahli meruqyah adalah Syekh Subakir. Yang khusus menerangkan akidah, ngalor didik nukunono jenenging kabupaten namanya Mojokerto. Ono kecamatan cilik jenenging Trowulan. Di situ ada makam namanya makam Syekh Jumadil Kubro. Ini termasuk periode wali 9 yang pertama. Beliau khusus menerangkan tentang masalah akidah Islam, masalah keimanan kita. Nek rada ngalor maneh golongan periode wali 9 pertama, nenggone Gresik kota, di sana ada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu khusus mempunyai keahlian ilmu tata negara. Wis tak omongno telu dhisik ya. Sing Jawa Tengah karo Jawa Barat mbuh kapan-kapan. Yang penting karena tadi ono sing ngomong sura. Ya ta? Padahal kita mending nek ngomong aja sura lah ya Muharram itu ya. Karena kita sudah muslim. Sudah. Difahami betul ternyata memang yang namanya demit tanah Jawa jan ganas-ganas iki. Di situ disebutkan onok Banaspati, onok Wewi Gombel, onok Niro Kidul. Ya. Terus di Gunung Tidar itu ada tugu. Kemudian di sana
ada tanah lapang dikasih tugu, tulisannya di sana adalah tak, tak, alif ba tak, tak. Tak itu artinya ternyata adalah tak iku sopo salah seleh. Wong nek salah mesti seleh, gak iso salah kok menang gak iso. Nek salah mesti seleh. Coba. Akhirnya panjenengan Syekh Subakir tahu kalau tidar itu adalah pusernya, pusatnya, tengah-tengahnya Pulau Jawa, diyakini ada di Tidar. Apa jenenge kok Tidar? Karena dedemit nunggoni Gunung Tidar itu ganas-ganasnya luar biasa ya. Sampai darani Tidar, kok sampai datang ke situ kalau enggak mati ya mudar. Makanya dinamakan Gunung Tidar. Jalma moro, nek cara Jawane jalma moro, jalma mati. Apalah men. Akhirnya panjenenganing Syekh Subakir merukyah di tempat itulah dirukyah. Di samping dirukyah membawa batu hitam dari Makkah sana di asma batu itu. Maksudnya dibacakan ayat-ayat rukyah terus ditanam nggone Gunung Tidar. Saat batu hitam itu ditanam spontan, keadaan langit ini yang semula cerah menjadi mendung, gelap sekali. Petir itu luar biasa banyaknya dan menyambar-nyambar, ngeri sekali. Tidak lama kemudian hujan, tidak hujan air tapi hujan api. Selama 3 malam 3 hari. Akhirnya demit-demit. Sing ana nggone Gunung Tidar iki bauyar kepanasan. Ada yang masuk ke laut gak kuat panasnya. Dan banyak juga yang mati. Goro-goro tumbal yang ditaruh di Gunung Tidar oleh panjenengane Syekh Subakir. Tapi lah gak lali ya, ingkungnya gak lali ya. Gak lupa toh ingkungnya toh. Jangan sampai merusak akidah kita. Kita melihat akidahnya nenek moyang kita. Seperti apa sebetulnya? Sebelum kedatangan Hindu, kedatangan Buddha. Insya Allah ketika kedatangan Islam. Agama selain itu, ya akhir-akhir ini apa mana jenengi Konghucu. Itu era Gus Dur kan. Dilegalkan di kita. Sebetulnya kan sebelumnya kan belum ada. Mbah Harto melarang keras. Gus Dur jadi presiden, dilegalkan. Namanya apa? Konghucu. Kelenteng. Sudah, kita enggak ngomong itu dulu. Kita lanjut Syekh Subakir. Karena keadaan demit itu hancur-hancuran sudah. Kena rukyahnya panjenengane Syekh Subakir. Ini mampu menghancurkan lelembut dedemitan senonggane Gunung Tidar. Tapi ternyata pengaruhnya itu seluruh Pulau Jawa. Wis ampun-ampun gak karen demit-demit itu ya. Akhirnya Ki Semar muncul mencari sumber permasalahan, kok tiba-tiba kejadiannya yang luar biasa, anak buahnya itu hancur-hancuran. Buyar gak karu-karuan. Gemberutuk ana sing mlaku mlayune ngetan. Akhirnya nanggone alas robannya alas mana? Akhirnya ada yang untuk menyelamatkan diri ke situ. Sampai sekarang alas roban itu diyakini angkernya. Karena usir-usiran teko nggone Gunung Tidar. Ono sing nang nggone gunung apa ya? Gunung Perdil apa Gunung Kerdil jenenge? Apa Gunung Perandil? Ponorogo arah ke Pacitan kan ada gunung. Ke situ ana sing nang Segara Kidul sing sekarang terkenal jenenge Nira Kidul. Ada yang mati kemudian hanyut nang gone segara. Akhirnya yang saat itu belum Sabdo Palon sebetulnya namanya, masih Ki Semar.
duwe kanca situk jenenge Togok tadi. Muncul mencari sumber yang mengakibatkan kejadian panas yang dahsyat itu. Akhirnya ditemukanlah batu hitam itu tadi, ternyata dia gak bisa ngambil, gak bisa membuang batu itu. Akhirnya Ki Semar ini nyari siapa gerangan yang membuat goro-goro kayak gitu. Ternyata ketemu yang namanya Syekh Subakir. Setelah muring-muring Ki Semar dengan Syekh Subakir, Syekh Subakir ya ngomong. Saat ditanya, mengapa kamu meletakkan batu hitam di situ sehingga kami merasakan demikian, demikian, demikian. Enggak, karena ini kesalahan bangsa lelembut, bangsa Demit yang selalu mendolimi ulama-ulama sebelum kami. Mereka banyak yang wafat. Maka kami 9 para ulama ini dikirim oleh panjenenganing Sultan Muhammad yang di Turki Utsmani sana ke sini untuk mendakwahkan yang namanya Islam, tapi bahasanya bukan Islam itu, enggak, wewarah suci itu ya. Lagi Semar ngomong, loh di Jawa ini sudah ada agama, kamu mengapa kok mendakwahkan atau menyampaikan atau mengajarkan wewarah suci kepada bangsa Jawa? Apakah kamu ingin menambah agama baru lagi? Ya. Akhirnya debat itu tidak selesai, akhirnya podo ngamuke gelut. Siapa? Ki Semar dengan panjenengane Syekh Subakir. Gelute gak karo-karan ini ya. Karena sehari gak cukup. Akhirnya malam dilanjut. Malam gak cukup dilanjut pagi. Sampai 40 hari 40 malam gelut. Tapi akhirnya dimenangno Syekh Subakir. Sebelum fatal Ki Semar itu minta damai. Akhirnya mengajak dialog. Terus dilanjutkan tadi. Di Pulau Jawa ini kan sudah agama, ada agama Hindu, ada agama Buddha, yang ada baru dua itu. Dan itu berasal dari negara Hindu. Teko India sana kan, masuk sini. Terus kamu kok, iya karena saya ini tugas dari Sultan pertama kami agar apa menyampaikan wewarah suci. Akhirnya saat dikatakan di sini sudah ada agama yang Hindu, Syekh Subakir mengatakan kepada Sabdopalon, akhirnya kan namanya kan, kepada Sabdopalon, sebetulnya sebelum Hindu, sebelum Buddha, di Jawa ini sudah ada wewarah suci. Namanya adalah Kapitayan atau agama Kapitayan. Akhirnya Ki Semar ngomong, loh kamu kok tahu kalau di sini sudah ada agama namanya Kapitayan? Iya, karena saya sebelum ditugasi ke sini saya sudah melihat, mungkin dengan ilmu penerawangannya ya, saya sudah melihat ternyata sebelum Hindu dan Buddha, nenek moyangmu itu sudah punya agama namanya Kapitayan. Loh kamu kok tahu? Iya. Akhirnya Syekh Kanjeng Syekh Subakir ini nanya kepada siapa tadi? Sabdopalon atau Ki Semar. Sebetulnya Kapitayan itu seperti apa sih? Akhirnya si Semar ngomong, Kapitayan itu adalah sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan yang meyakini adanya zat yang maha ada dan zat yang maha kuasa. Juga zat ini mempunyai sifat yang sangat dan maha belas kasih sayang.
Akhirnya Syekh Zubakir ngomong, itu pulalah tugas kami untuk menjelaskan itu kepada, akhirnya sinkron. Terus saat ditanya, sebetulnya kamu itu siapa? Saat saya menaruh batu hitam yang telah saya bacakan ayat-ayat rukah, kok tiba-tiba kamu muncul? Kamu itu sebetulnya siapa? Saya ini adalah Ki Semar. Lah Ki Semar itu tugasnya apa di sini? Saya ini adalah sing bau reksa tanah Jawa. Aku di sini di Gunung Tidar ini baru 1000 tahun. Sebelum aku di Tidar, aku di Gunung Merbabu itu bertapa 8000 tahun. Kaget. Syekh Zubakir kaget, loh. Kamu kok punya umur sepanjang itu? Sebetulnya kamu itu siapa? Kamu itu apa? Ya saya ini Danyang. Danyang sing bau reksa tanah Jawa. Lah agamane wong Jawa ternyata kapitayan tadi. Keyakinan atau kepercayaan yang mempercayai adanya zat yang maha ada dan zat yang maha kuasa. Itu seperti apa kok dikatakan zat yang maha ada? Karena setiap tempat yang suwung, yang kosong, maka disitulah sebenarnya ada zat yang maha ada, zat yang maha kuasa. Kan padha kan dengan Islam? Kok wis ngisak? Engko munuk-munuk pekat teko omah iki. Lah gek teko kono tok Sik duwo wi sampai subuh gak mari. Tak simpulno ya. Simpulno saja. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi. Karena ini kaitannya dengan akidah kita itu loh. Ayatnya tadi sudah dibaca. Coba ayat yang ke-214. Tadi yang 13 kan. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, kerabat yang terdekat. Jadi nebe seruh niniki, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini kewajiban kita ya. Menyampaikan ini kepada kerabat kita. Tadi ayat sebelumnya kan mengatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhara wa takuna minal mu'adzabin. Ayat yang ke-214 Allah firmankan wadzkur. Ya, kalimat wadzkur. Kok wadzkur? Apa di situ ayatnya? Oh, sebelumnya apa? Fa'andir itu ya. Fa'andir asirotakal akrobin. Fa'andiriku awel peringatan niro asirotaka ing keluarga niro al akrobin kang par kabeh. Berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ojo sampai nenuwun kepada Allah, juga meminta kepada selain Allah. Kalau kamu masih ada permintaan kepada yang selain Allah, termasuk itu tadi, derek kasumrapono meniko sekul suci ulam sari kagem caos. Maksudnya itu korban. Korban itu bukan untuk Allah, dan korban untuk Allah ya Idul Adha kemarin itu. Dan korban ini adalah untuk Danyang sing bau reksa desa Wonosalam. Konyol kan? Kadek wis mati pisan Danyange. Semakin nyata kesirikan di situ. Nah. Coba akhirnya di Pulau Jawa ini yang namanya Syekh Zubakir diketahui ceritanya kayak gitu tadi. Akhirnya para pendekar laki jenengnya apa? Ya pendekar. Lanek perempuan namanya apa? Sri Kandi. Jadi pendekar laki perempuan ini semuanya kagum dengan kadigdayannya
panjenengane Syekh Subakir. Wong Jawa iku nek karo Kanjeng Syekh Subakir itu tidak seperti hanya kepada seorang kiai. Seolah-olah Syekh Subakir itu sudah tidak hanya sekedar manusia, tapi dianggapnya itu Tuhan. Sangkik hormatnya, sangkik mengagungkannya, jadi memuliakan kepada Syekh Subakir itu sampai mengkhawatirkan akidahnya orang. Ternyata iya, orang-orang Islam mulai latah ikut-ikutan menghormati Syekh Subakir itu kebablasan. Padahal Syekh Subakir jerih payahnya sudah luar biasa. Dengan orang Jawa ini sudah menyatu, berat andaikan meninggalkan. Akhirnya 9 wali sidang, Syekh Subakir harus diusir, harus dipulangkan, dikembalikan ke negerinya. Di negara ning Syekh Subakir itu. Itu dari Persia ya. Antara ning Irak dan Iran, itu kampung halamannya Syekh Subakir. Itu ahli rukyah. Tadi ngalor didik ada Syekh Jumadil Kubro, itu ahli tauhid. Ngalor maneh didik ada namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim, itu sesepuh wali 9 pertama yang di Jawa Timur. Jadi sampai untuk menjaga akidah kita biar tidak rusak karena sekti mondrogunanya Syekh Subakir, dipulangkanlah Syekh Subakir. Selama beliau masih hidup tidak berani ada yang mengganti Syekh Subakir. Walaupun dia sudah tidak ada di Persia, tapi satu pun tidak ada yang berani mengganti kedudukan sebagai perukyah tadi. Akhirnya saat Syekh Subakir sudah datang ajalnya wafat, barulah rapat lagi mengisi kekosongan. Karena pesannya dari Turki Utsmani itu wali harus selalu 9, khusus di tanah Jawa. Kalau ada yang mati harus segera diganti. Kalau ada yang udur secara syar'i, udur secara tetap, maka harus segera diganti. Maka jumlahnya harus selalu ada 9. Setelah wafat barulah diganti. Penggantinya adalah panjenenganing Sunan Kalijogo, asli orang Jawa. Wali 9 sing asli wong Jawa Kanjeng Sunan Kalijogo ini. Tapi jangan sampai kita mengagungkan, menghormati, memuliakan sampai koyo-koyo menghormati, memuliakan Allah. Mencintainya jangan sampai melebihi mencintai Allah. Ya. Itu berarti sudah menuhankan selain Allah. Demikian berhubung sudah isya, ya wis ben roh kulit tok, yang penting itu tadi sebetulnya ayat itu tadi 213, 14, 15, 16 ya. 4 ayat sebetulnya. Tadi baru itu nanti jenengan bisa baca sendiri. Nanti tugas kita untuk menjaga akidah kita ini seperti apa? Itu loh ya. Alhamdulillah untuk di Muhammadiyah ini gak kemalan ngambung tangan ya. Salaman kan alhamdulillah cenderung biasa. Jadi maksudnya untuk membentengi biar sang kiai, sang ustadz, sang syekh ini tidak sampai dianggap apa istilahnya cara Jawa ning linuwih, apa linuwih punya kelebihan yang sehingga menyesatkan akidah kita. Demikian mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.